Kalau kita yakin dan percaya, maka akan selesai masalah kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang kepada Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, iya, kami di tempat kami tak ada air, kami dalam kekeringan. Maka apa yang harus kami lakukan wahai Imam? Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Minta ampunlah kepada Allah, beristighfar kepadanya. Kemudian datang lagi orang yang kedua. Orang tersebut mengadu, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku telah lama menikah, tak punya anak keturunan aku. Maka apa yang harus aku lakukan? Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang ketiga. Orang tersebut mengatakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ini punya kebun, tapi tak subur kebunnya, tak berbuah lebat. Apa yang harus aku lakukan? Minta ampunlah kepada Allah. Sama jawabannya. Tapi kenapa jawabannya sama? Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan, itu jawaban bukan dariku, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah An-Nur? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini telah hampir setengah bulan Ramadan berlalu. Apa yang terjadi pada diri kita? Sudah adakah perubahan demi perubahan yang tampak di dalam diri kita ini? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami bahwasanya puasa itu artinya adalah siap, yaitu al-imsak, menahan. Sudahkah kita bisa menahan sesuatu yang Allah larang untuk dikerjakan? Maka ini pertanyaan besar yang seharusnya kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dia umat muslim yang baik, maka ada kriteria yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu muslim afdal? Siapa sebenarnya orang yang benar-benar muslim?" Nah, tentu kan Bapak Ibu bertanya juga. Dalam artian selama ini nama kita nama Khairul Razi, agama di KTP muslim, Islam. Apakah benar saya ini benar-benar telah menjadi manusia yang sebaik-baiknya umat muslim? Maka pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada dua aspek yang dijaga umat muslim tersebut. Apa dia? Dia menjaga ucapannya dan dia menjaga tangannya. Ia jaga ucapannya supaya orang lain tak tersakiti karena lisannya, karena ucapannya. Dia jaga tangannya supaya dia tidak mengambil hak orang lain, tidak mengusik hak orang lain, bahkan tidak memukul saudaranya atau menumpahkan darah saudaranya. Waliyahulillah. Maka dikatakan umat muslim yang sebenar-benarnya muslim, yaitu dia yang menjaga lisan dan ucapannya. Maka beberapa waktu Ramadan ini telah berlalu lama. Maka kata Nabi Muhammad SAW, radima anfi rajulin, celakalah orang muslim tersebut. Kenapa celaka? Celaka dia man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu falam yufarlah. Dia masuk di bulan Ramadan, Allah berikan kenikmatan kesehatan, Allah berikan kenikmatan kekuatan untuk ibadah, tapi dia tidak memanfaatkan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka dialah yang dikatakan orang yang celaka, karena Allah belum mengampuni dosanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandanya orang tersebut
mulai ada perubahan di dalam dirinya, maka itulah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok saja tutur katanya di dalam masyarakat bagaimana. Kalau bisa dia menjaga ucapannya, menjaga lisannya, maka itulah yang dikatakan sesuatu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kalian menengok Allah merumpamakan kalimat-kalimat thayyib. Ini thayyib artinya baik, bukan bang thayyib tak pulang-pulang. Kalimat thayyibah kata Allah. Allah umpamakan kalimat yang baik tersebut seperti apa? Kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang baik pula. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Yaitu apa? Yaitu di bawah akarnya menghujam ke bumi dan batangnya ke atas langit tinggi, dan tentunya dia memiliki rindang sekali. Yukti ukulaha kulainin biizni rabbiha, bahkan dengan izin Allah dia menghasilkan buah. Wa yadribullahu amsala linnas la'allahum yatadhakkarun. Maka Allah umpamakan seperti itu supaya kita mengingat. Jadi kalau dia seorang muslim, telah benar-benar dia beribadah kepada Allah, maka enak bergaul dengan dia. Duduk kita di sampingnya, yang keluar ucapan-ucapan yang terbaik. Duduk kita di sampingnya, tenang hati kita. Seperti kita bernaung di bawah pokok kayu yang rindang, bahkan ia menghasilkan buah dan bisa kita petik buahnya untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Begitulah sepatutnya seorang muslim yang benar-benar betul keislamannya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan thayyibah. Maka ulama memiliki penafsiran dari kata kalimat thayyibah ini. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kalimatan thayyibah maknanya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Al-Imam Al-Zamakhsyari di dalam kitabnya Al-Kasyaf mengatakan makna kalimat thayyibah tersebut adalah tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, istighfar astaghfirullah. Itulah kalimat-kalimat thayyib. Maka ketika dia duduk, bapak ibu duduk mendengarkan majlis ilmu, duduk-duduk i'tikaf di dalam masjid, yang keluar adalah kata-kata yang terbaik. Dan begitu juga penafsiran Ibnu Asyur. Ibnu Asyur mengatakan bahwasanya bukan hanya tahmid, bukan hanya tasbih, bukan hanya tahlil, bukan hanya istighfar, tetapi lebih daripada itu. Karena itu yang pokok, dan orang yang benar-benar menjaga kalimat yang keluar hanya kalimat baik, kalimat thayyibah, maka nampak di dalam keseharian yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak. Maka Bapak Ibu, kita ini mencontoh Nabi Yunal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang keluar hanya kata-kata baik saja. Yang keluar apa? Yang keluar di dalam kesehariannya adalah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nabi katakan, wallahi, demi Allah, la astaghfirullah fil yawm, aku meminta ampun kepada Allah dalam satu hari, akthar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Bagaimana kita? Adakah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali dalam sehari? Nabi saja, makhluk yang Allah ciptakan, hamba yang Allah ciptakan yang paling mulia telah diampuni dosanya saja, meminta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Apatah lagi kita ini makhluk Allah yang banyak dosa, tentu kita lebih banyak lagi dan lebih istiqamah lagi tentunya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kalimat istighfar inilah yang keluar kepada mulut para muslim yang sebaik-baiknya. Akan tetapi kepada mulut orang yang hanya dikatakan muslim tapi tidak menampakkan kriteria muslim di dalam kesehariannya, yang keluar di dalam kata-kata mulutnya ini adalah kata-kata sumpah serapah saja.
kata-kata kotor saja, bahkan mohon maaf Bapak Ibu, saya yakin dan percaya sini tidak ada. Di tempat lain, orang yang dikatakan orang yang tidak bisa menjaga lisannya, yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik, bahkan yang ada semua hewan-hewan yang ada di kebun binatang dan hutan pun keluar semuanya. Waliyahillah. Maka inilah contoh orang muslim yang sebenar-benarnya. Ketika terkejut dia melihat sesuatu yang luar biasa, dahsyat sekali melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, apa dikatanya? Masya Allah. Itu yang keluar. Ketika dia melihat sesuatu yang barangkali jelek, maka dia ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ketika dia merasa melakukan sesuatu yang barangkali lalai atau lupa, astagfirullah, lupa saya, ada janji lupa ya. Maka ini tampak pada pribadi seorang muslim tersebut. Ini moyang kita Adam alaihi salam dan Hawa, ketika setelah melakukan dosa, yaitu mengambil buah yang Allah larang, apa yang mereka lakukan pertama kali? Yang mereka lakukan adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya diabadikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau bukan Engkau yang mengampuni dosa kami Allah, wa tarhamna, dan mengasihi kami Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah ampuni dosanya karena ketulusannya dan meminta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak cucunya kita ini, anak cucu Adam alaihi salam, Allah muliakan, wa laqad karamna bani Adam. Allah muliakan anak cucu. Maka kalau mau Allah muliakan kita, duduk-duduk kita dimanapun kita berada, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalalu, maka ternyata istighfar, minta ampun kepada Allah, banyak faedahnya. Bukan hanya kita minta ampun ketika salah saja, tetapi ternyata Bapak Ibu, istighfar tersebut bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau kita yakin dan percaya, maka akan selesai masalah kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang kepada Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, iya, kami di tempat kami tak ada air, kami dalam kekeringan. Maka apa yang harus kami lakukan wahai Imam? Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepadanya. Kemudian datang lagi orang yang kedua. Orang tersebut mengadu, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku telah lama menikah, tak punya anak keturunan aku. Maka apa yang harus aku lakukan? Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang ketiga. Orang tersebut mengatakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ini punya kebun, tapi tak subur kebunnya, tak berbuah lebat. Apa yang harus aku lakukan? Minta ampunlah kepada Allah. Sama jawabannya. Maka orang yang berada di samping Imam Hasan Al-Basri pun bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, datang orang pertama, kedua, dan ketiga dengan permasalahan yang berbeda-beda, tetapi kenapa jawabannya sama? Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan, itu jawaban bukan dariku, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah An-Nur? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilu samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Allah katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yursilu samaa'a 'alaykum midrara. Allah turunkan dari langit berupa air hujan yang lebat. Permasalahan pertama selesai. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah berikan kepada kalian seluas-luasnya rezeki dan anak keturunan. Selesai masalah kedua. Wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesuburan pada tanaman kalian, dan Allah hadirkan di dalamnya sungai yang mengalir. Allah. Selesai masalahnya Bapak Ibu.
apa permasalahan kita di dunia ini, yakin dan percaya kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan dengan banyak istighfar dalam kehidupan kita. Terakhir, ada kisah nyata disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan dalam kitab Manakib Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menceritakan di masa tuanya Imam Ahmad ini tak tahu kenapa pengen saja hatinya ini pergi ke kota Basrah. Kota Basrah itu di Irak. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Pergi di sana sampai di Basrah, waktu saat Isa tiba, maka datanglah Imam Ahmad bin Hanbal di situ, ikut bersama para masyarakat sholat Isya berjamaah. Setelah sholat Isya berjamaah selesai seperti saat ini, maka masyarakat pun pulang. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal ini tak mau dia pergi begitu saja. Rasanya nyaman sekali dia berada dalam masjid tersebut, maka ingin tertidur terlelap dia dalam masjid. Ingin tidur Bapak. Kemudian datanglah dari masjid, pengurus masjid datang. Ya Syekh, katanya. Wahai Syekh. Syekh dalam bahasa Arab ada tiga. Syekh itu orang yang berilmu, atau Syekh itu adalah orang yang kaya, atau Syekh itu adalah orang yang sudah tua renta. Walim ini tak tahu. Yang dia sebut ini Syekh ini adalah, yang dimaksudnya adalah orang tua. Wahai orang tua, kenapa tidur di sini? Dia tanya seperti itu. Dia tak tahu ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, menghafal jutaan hadis di kepalanya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal pendiam saja, tak mau mengatakan, oi, aku ini Ahmad bin Hanbal, tak tahu kau namaku, sudah terkenal seantero dunia. Imam mazhabku ni, tak kayak gitu ya. Tak mau dia mengatakan, dia sembunyikan saja. Aku dalam keadaan musafir, dalam perjalanan jauh, aku mau istirahat di masjid ini. Apa kategorinya? Tak boleh keluar. Tak boleh tidur masjid, keluar. Pergilah dia ke depan pintu sana. Kemudian setelah warimnya pergi, rasa kantuk itu masih dan rasa nyaman ada di sekitaran masjid itu enak sekali, kata beliau. Maka pengen tidur dia di teras masjid. Sampai di teras masjid, Bapak Ibu nampak lagi warim itu mau terlelap dia sana, mau baring dia di teras masjid. Apa kata dia dipanggil? Ya Syekh, wahai orang tua, tak boleh tidur dalam masjid, tak boleh juga tidur di luar masjid. Pergilah keluar. Didorong-dorongnya sampai dia ke tepi jalan sana. Di tepi jalan sana ternyata ada seorang yang punya pabrik roti, orang buat roti. Kemudian melihat ada orang tua diusir seperti itu, diambilnya, dia apanya, dipanggilnya, wahai Syekh, silahkan menginap di tempatmu saja. Tak apa-apa untuk malam ini, musafir, kita aja di sini, tak apa-apa. Baiklah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad tidak mau menceritakan, dia ini adalah orang yang terkenal, ulama besar. Bahkan kalau sekarang ini tidak ada foto, sekarang ada foto, dulu tidak ada. Sekarang ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada semuanya banyak. Tapi dulu tidak tahu, orang hanya tahu namanya. Kalau dibilangnya Ahmad bin Hanbal, oh semua orang pengen bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tidak mau dia sebutkan namanya. Maka singkat cerita Bapak Ibu, ada sesuatu yang spesial bagi orang yang punya pabrik roti ini, yang punya toko roti. Apa dia? Dia ketika mengadun adonan, yang diucapkannya adalah astagfirullah. Dimasukkannya telur, pecahnya, masukkan astagfirullah. Tambahnya air, astagfirullah. Dimasuknya garam, astagfirullah. Itu saja yang dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanya Imam Ahmad, apa yang kau lakukan ini? Berapa lama amalan ini kau lakukan? Aku lakukan sebagaimana sejak awal aku mendirikan toko rotiku ini. Berapa lama? 30 tahun lamanya. Maka 30 tahun dia beristighfar seperti itu. Setiap kali membuat roti, istighfar, istighfar, istighfar. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Apa yang kau dapatkan? Aku dapatkan adalah semua keinginanku Allah kabulkan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man aktsara istighfar, man aktsara min istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah akan mudahkan segala urusannya, wa min dhikin mahraja, urusannya yang sulit akan Allah beri jalannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia pada rezeki yang tidak disangka-sangka. Oh begitu, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad tahu sebenarnya, tapi dia memuji orang ini. Kalau begitu, apa saja doamu telah dikabulkan Allah? Ya semuanya. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta ini, Allah kabulkan.
Ya Allah, aku pengen ini, Allah kabulkan. Tetapi ada satu yang belum Allah kabulkan. Apa dia, kata Imam Ahmad? Heran ya, apa dia? Yang aku minta kepada Allah sampai hari ini belum Allah kabulkan adalah aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bertakbir dia, Allah Maha Besar. Jadi aku datang ke kota Basrah ini, tak ada urusan, tak ada panggilan, tidak ada orang mengundangku di sini. Hatiku tergerak karena istighfarmu. Aku sampai ke masjid, aku diusir orang sampai keluar, sampai di tokomu adalah hikmah yang Allah tunjukkan supaya aku sampai di tokomu ini karena permintaanmu, istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Bapak ibu yang terhormat, ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga ucapan lisan dan tingkah laku kita dan perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada-Nya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.